Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iwan Wal Ahwat TKN Suryalaya? Bertemu lagi di channel Al Jawawi Official. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa karomah Guru Agung Pangarsa Abah Anom. Bagaimana kisahnya? Pangarsa Abah Anom mendoakan kebaikan keharmonisan pasangan suami istri. Sekitar tahun 2002 tahun 2003 ada Iwan, sebut saja namanya Fulan, sowan kepada Pangarsa Abah Anom di hadapan Pangarsa Abah. Lalu Fulan menyampaikan maksudnya, "Abah, minta izin, minta didoain. Saya mau nikah lagi, semoga diizinin sama istri tua." Pangarsa Abah kemudian mengangkat tangan berdoa dengan suara lirih yang tidak terdengar oleh Fulan. Namun demikian Fulan mengaminkan doa Pangarsa Abah dengan penuh keyakinan. Beberapa waktu kemudian, datang Fulanah yang ternyata istri Fulan di hadapan Pangarsa Abah. Lalu Fulanah menyampaikan maksudnya, "Abah, minta doanya. Semoga suami saya gak jadi nikah lagi." Kali ini pun, Pangarsa Abah mengangkat tangan, berdoa dengan suara lirih yang tidak terdengar oleh Fulanah. Demikian juga Fulanah mengaminkan doa Pangarsa Abah dengan penuh keyakinan. Maka tentu doa Pangarsa Abah adalah doa penuh kebaikan. Karena akhir dari kisah ini adalah Fulan tidak jadi menikah lagi, serta rumah tangga Fulan dan Fulanah menjadi tambah harmonis. Alhamdulillah, walau alam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.